Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini gue bakal kasih tahu kalian caranya bikin makeup yang agak-agak imut, yang agak cute, sejenis Oshari dan lebih imut, yaitu makeup ala unicorn. Yeay, kita mengimutkan diri hari ini, kita mengimutkan diri. Dan lagi-lagi guys, video ini dibikin di saat gue masih kurus, masih tirus, dan masih mulus. Kalau kalian pengen lihat gue kurus lagi, tolong berikan motivasi di kolom komentar karena gue butuh motivasi biar gue bisa kurus lagi. Karena akhir-akhir ini makan gue banyak banget dan gak bisa di stop. Help me, aku ingin kurus. Oke, sebelum kalian lihat videonya, gue pengen kalian scroll ke bawah dulu buat cari tombol subscribe, kalian klik. Dan jangan lupa juga buat klik tombol di sebelahnya, tombol loncengnya, buat dapetin notifikasi dari video yang bakal gue upload setelah ini. Oke, kalau udah, gak usah lama-lama lagi, langsung gue kasih buat kalian video tutorial makeup ala unicornnya. Oke guys, pertama kalian bisa pakai moisturizernya. Di sini gue pakai dari Purbasari. Ini tuh murah banget dan nggak bikin muka gue kelihatan kusam. I like it. Tunggu dulu sampai agak kering. Kalau udah, kalian tinggal pakai foundation. Nah, gue pakai Crayolan Supra Color yang shade 2W. Tunggu kamu gitu. Nah, gue aplikasinya pakai brush biar coveragenya maksimal. Tapi kalau kalian misalnya mau yang gak terlalu kayak topeng banget, kalian bisa aplikasiin pakai beauty blender, pakai sponge. Ini kelihatannya shade-nya keputihan nih di gua, karena emang kulit gua sekarang lagi menghitam guys, makanya jadi kayak topeng banget. Maafkan. Kalau misalnya kalian pakai foundation yang keputihan gini sih, lebih baik pakaiin juga ke bagian leher kalian guys, biar nggak belang-belang banget. Dan gue lupa pakai ini. Next, gue mau pakai si lip cream dari The Balm ini yang fake. Ini gue dapet dari mana? Lupa gue. Pokoknya ini tadinya ternyata dia fake The Balmnya. Kita pakaiin aja ke apa-apa ini. Sebenarnya kalau kalian punya base eyeshadow yang warna putih, kalian nggak usah sih kayak begini, langsung pakaiin aja lagi. Pakaiin aja eye base eyeshadow yang warna putih kalian itu, karena gue belum punya eyeshadow base warna putih. Makanya gue akalin pakai ini. Pakainya di bagian atas sama bawah mata kalian juga guys ya, jangan lupa. Nah, kalau udah balik lagi ke foundation Crayolan tadi, kita pakein di kelopak mata lagi, numpuk timpa lagi si cream yang tadi. Kalian juga bisa pakai concealer sih kalau nggak mau pakai foundation. Dan kalau misalnya kalian udah pakai eye base putih tadi, yang ini juga bisa di skip sama kalian guys. Kayak tuyul ya jadinya, matanya sipit putih-putih gitu. Next, kita pakai eyeshadow-nya. Di sini gue pakai Makeup Revolution Ultimate Color Chaos Palette. Pakainya warna pinknya ke sudut dalam mata. Pakainya sekitar 1/3 ya aja guys, 3 bagian. Next, pakai lagi masih di palet yang tadi yang warna ungunya, shade-nya namanya Medial.
Kayaknya di tengah-tengah aja sih. Dan agak nimpa dikit ke warna pink yang tadi. Agak diblend-blend aja sih. Next, masih di palet yang tadi, pakai warna tom-tom. Ini warnanya orange. Pakainya di sudut luar mata, terus bawa ke bagian atas. Kalau udah, kalian bisa blend si eyeshadow yang orange tadi biar enggak terlalu tegas garisnya. Next, kita pakai LA Colors Day to Night Eyeshadow After Dark. Pakai yang warna biru. Ini pakai di ujung luar mata, di sebelah yang warna ungu tadi ya. Ini agak ditimpa aja ke warna ungunya sedikit ya, agak diblend. Nah, sekarang ganti pakai brush yang lebih tipis. Ini eyeliner brushnya sebenarnya. Nah, kalian pakaiin warna yang biru tadi ke bagian bawah mata. Pas banget di sejajar sama bulu mata kalian. Anyway, pakai eyeshadow ini hati-hati guys, jangan sampai kecolek. Karena kalau kecolek bisa langsung hitam-hitam lah muka kalian. Muka gue sudah tersoreng itu. Next, balik lagi ke palet yang Make Up Revolution, pakai warna yang silver. Ya, silver agak berglitter-glitter gitu sih. Pakaiin di inner corner. Bawa juga ke bawah sampai ke 2/3 bagian dari mata kalian. Ini biar mata kalian lebih pop out, lebih ceria gitu kan kesannya. Masih di palet yang tadi, kita pakai warna pink lagi, Pink Obsessed. Ini kita pakaiin ke bagian luar bawah mata, di bawah yang warna biru tadi ya. Next, kita ke bedaknya. Gue pakai Maybelline Clear Smooth All-in-One Powder yang shade 01 Light. Kalau yang mukanya kering, mungkin kalian bisa pakaiin ke bagian T-zone aja. Karena muka gue berminyak parah, makanya gue pakaiin ke seluruh muka. Dan kalau kalian gak mau terlalu topeng juga, kalian bisa ganti aja pakai loose powder. Dan gue bisa pakai gini sih. Next, kita masuk ke eyeliner. Gue pakai LA Girl Glide Eyeliner yang Silver Streak. Ini tuh favorit gue banget. Warnanya luar biasa cantik, pakaiin di waterline. Kalau udah, kita pakai lagi liquid eyelinernya. Gue pakai IUview XP Perfect Liquid Eyeliner. Ini juga salah satu eyeliner favorit gue. Karena dia lunturnya tuh nggak jadi mata panda, tapi dia meletek-meletek gitu. Yes, eyeliner smudge proof itu favorit gue. Kayaknya lebihin dikit, jadi kita nggak bikin wing liner sih, cuman lebihin dikit aja gitu, ikutin garis matanya. Kalau udah, pakai yang juga di bagian bawah. Nah, di bawah ini kalian bisa ganti sih pakai yang cream eyeliner atau misal pakai pencil eyeliner, cuman gue lebih suka pakai ini aja. Next, gue pakai Ines Color Contour Plus Eyeshadow yang 05 Venice.
ngepakein ke buat alis. Gue gak begitu suka sih alis yang apa ya, kalau bahasa Prancisnya tuh ngejeblak gitu, yang tebel banget gitu kan, kayak sinchan. Jadi kalau gue pakai, gue pernah nyobain dipakein sama teman dan wah apa ini tuh. Next gue pakai LA Colors Dye to Night Eyeshadow After Dark, yang warna biru tadi pakein ke alis juga, agak timpa aja, tumpuk aja si Ines tadi, pakein di tengah-tengah. Nah kalau udah kita pakai warna yang lebih mudanya, masuk di palet yang tadi di bagian luar alisnya. So guys, hati-hati pokoknya kalau pakai palet ini, tangan kalian bisa mendadak kotor kapan saja. Anyway, inilah cara gue buat ngeblend alis gue. Next kita pakai eyeshadow dari Ines juga. Kita ambil warna yang coklat tuanya. Yang kanan bawah itu kita jadiin buat kontur hidung. Kalau udah masih pakai palet yang tadi, kita ambil warna paling terangnya. Kita jadiin highlight. Anyway, kalau dari tadi kalian lihat kameranya berguncang-guncang itu bukan gue yang manggut-manggut ya. Memang kameranya bergoyang-goyang tertiup angin. Nah, next kita pakai Viva Vintage buat blushnya. Aplikasiinnya di bawah mata, guys. Nah, cute gimana gitu kan? Udah tinggal pakai bulu matanya. Anyway, ini lem bulu mata gue lagi hilang, entah kemana, entah nyelip di mana. Jadi gue pakai lem yang biasa gue pakai buat menempelkan permanik-manikan. Halah. Dan gue juga lebih suka makin bulu mata pakai tangan sih daripada pakai alatnya, karena gue kecolok mulu. Nah, beres. Tapi masih ada yang belum, guys. Kita pakai ini. Itu sebenarnya kayak manik-manik buat nail art gitu sih. Tapi gue seneng aja makanya. Nah, pakai lem yang tadi. Ini dia, guys, sebenarnya fungsi lem yang gue tadi itu. Kita tempelin di bawah. Kan? Dia bergoyang-goyang lagi. Yeah. Tenang guys, ini bukan gempa kok. Kalau udah masih pakai sesuatu yang difungsikan untuk kuku sebenarnya, ini nail art juga, dan masih pakai lem yang tadi, ini kita olesin aja secara random. barbarin aja. Sedikit-sedikit aja guys, keburu lemnya kering soalnya. Nah, kalau udah kita tempelin deh di nail art tadi. Ini tuh bentuknya bintang gitu, guys. Lucu banget.
Tadi gue mau beli yang bentuknya love gitu, cuman takut kelampau terlalu cute buat gue. Tempelin sesuka kalian aja deh. Sebenernya ini udah bagus, cuman entah kenapa gue masih pengen nempel-nempelin lagi. Kalau tadi yang silver, sekarang gue pakai warna pink. Atau kalian bisa langsung pakainya dicampur aja. Pain-pain saja. Next, kita ke lipstick. Gue pakai Maybelline Velvet Matte yang matte 10. Ini tuh warnanya pink magenta banget guys sebenarnya. Kalau udah gue mau tepuk pakai ini nih, Sleek Matte Me Metallic Volcanic Shade Volcanic ya. Ini tuh warna yang gue cari-cari banget guys. Akhirnya gue menemukan, gue bahagia banget ketika Sleek mengeluarkan lip cream ini. Metallic tuh di santai. Inilah hasilnya guys. Jajan. Gimana, gue udah cute belum? Yes, kalian bisa ikutin video ini, semoga berhasil. Jangan lupa juga buat subscribe ya. Okay. Dan juga follow Instagram dan juga Twitter gue. Bye-bye.